أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita dijumpakan kembali oleh Allah ya dalam keadaan sehat, dan semoga semua aktivitas dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita berjumpa untuk belajar bersama, yaitu tentang materi pendidikan agama Islam dengan materi Asmaul Husna Assalam. Namun sebelumnya anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita minta kepada Allah nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa dengan khusyuk ya. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Anak-anak, masih ingat tentang Asmaul Husna? Tentunya masih ya. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama-nama atau nama-nama Allah yang mulia. Asmaul Husna ada berapa anak-anak? Masih ingat? Ada, betul, ada 99. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah salah satu dari nama Allah yang mulia, yaitu As-Salam. Anak-anak, As-Salam artinya adalah Maha Menyelamatkan. Ya, jadi Allah terhindar dari segala kekurangan, segala kejelekan, segala aib dan kepunahan. Tidak seperti manusia, karena manusia adalah makhluk atau ciptaan Allah. Ya, tidak seperti semua ciptaan Allah yang suatu saat ya ada waktunya, suatu saat meninggal, suatu saat punah, ya beda dengan penguasa. Allah adalah sumber keselamatan dan kesejahteraan. Pada dasarnya segala sesuatu yang datang dari Allah itu mengandung keselamatan bagi manusia. Dia menyelamatkan hamba-hambanya dari bahaya, bencana, serta penyakit. Allah juga memberi apa kebahagiaan kepada hambanya yang taat. Allah memberikan jalan keluar bagi segala masalah dan kesulitan. Makanya kita oleh Allah diminta untuk berdoa. Bagaimana Allah mau mengabulkan kalau kita nggak pernah berdoa ya? Ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan astajib lakum, akan mengabulkannya, akan menjawabnya, Allah akan mengabulkan. Ya, jadi dalam kita meminta kepada Allah itu bisa saja langsung dikabulkan, bisa saja nanti setelahnya dikabulkan, bisa saja dikabulkannya setelah nanti kita di akhirat. Tapi insya Allah Allah tetap mengabulkan apa yang menjadi doa-doa kita semua. Ya. Oke, anak-anak, kemudian kita telah ada ini sifat assalam. Ya, dengan bagaimana? Dengan tidak menyelakakan, tidak mencelakai orang lain. Maksudnya tidak mencelakai orang lain apa? Mungkin maksud kita bermain, tapi permainannya yang berbahaya. Contohnya, ya, teman kita lagi duduk, kemudian berdiri, kita ambil kursinya. Teman kita duduk, wah dia jatuh. Nah, itu mungkin niat kita bermain, tapi itu permainan yang berbahaya yang bisa mencelakakan orang lain. Ya, apapun itu yang bisa mencelakakan teman kita, saudara kita, itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan anak-anak. Kemudian yang kedua, menolong orang yang membutuhkan dengan ikhlas, ya.
Kita lihat tetangga kita, ya kanan kiri kita, ya kalau memang membutuhkan, kita bantu mereka. Ya, apalagi saat ini banyak terjadi musibah, ya. Kalau memang kita tidak bisa membantu dengan tenaga kita bantu dengan apa yang kita punya, entah itu harta kita, ya harta benda kita atau apapun ya barang-barang yang kita punya untuk membantu meringankan mereka. Ya, kemudian menghindari iri, ya. Menghindari iri, dengki dan perbuatan jahat kepada orang lain. Ya. Iri itu kita merasa iri ada umpama ya teman kita punya apa ya punya sesuatu yang lebih dari kita kemudian kita merasa iri ya, kita tidak suka ya jadi kalau kita iri dalam kebaikan nggak apa-apa teman kita suka infak aduh temanku kok infaknya suka infak saya harus ikut infak. Teman kita sholatnya rajin di masjid, wah saya harus sholat di masjid. Teman kita sudah suka sedekah, wah saya harus bisa sudah itu yang baik. Kemudian dengki, dengki itu juga apa perbuatan yang tidak baik. Dengki itu kita tidak suka, ya melihat orang lain bahagia, ya kita tidak suka melihat orang lain bahagia, bahagia itu dengki bahkan. Kita pengen apa yang menjadi kebahagiaan orang lain itu apa berhenti. Nah, itulah dengki ya. Dan perbuatan jahat kepada orang lain. Perbuatan jahat walaupun perbuatan itu hanya kecil ya, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Walaupun perbuatan itu sekecil biji sawi, akan tapi itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun hanya ngasih kulit pisang supaya teman kita terpleset, mengasih batu di jalan supaya teman kita nabrak sepedanya terus jatuh, itu semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh seperti itu. Kemudian selanjutnya keempat, selalu berdoa untuk memohon pertolongan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apapun ya yang menjadi masalah kita semua itu datang dari Allah. Kita pasrahkan semua kepada Allah, ya. Kita minta pertolongan hanya kepada Allah, minta keselamatan hanya kepada Allah. Makanya kalau orang Islam itu dari mulai bangun tidur sampai mau bubuk lagi itu semuanya dipenuhi dengan doa-doa. Ya, mau masuk kamar mandi tempat yang kotor aja kita berdoa. Sampai mau masuk kelas, mau masuk rumah, mau masuk apa masjid kita diminta berdoa. Supaya apa? Supaya kita diberi keselamatan dimanapun kita berada. Ya, supaya kita selalu dilindungi oleh Allah dimanapun kita berada. Ya, dan supaya kita dapat pahala dimanapun kita berada. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk yang kelima adalah bersabar jika terkena musibah. Ya, karena segala ketentuan Allah pada dasarnya adalah baik. As-sabru yu'inu 'ala kulli 'amalin. Kesabaran itu akan membantu atas siap segala sesuatu. Ya. Musibah itu datang dari Allah. Ya, itu adalah sudah ketentuan Allah. Dan segala yang ditimpakan kepada kita itu Allah sudah timbang-timbang ya bahwa kita mampu untuk menyelesaikannya. Ya, ujian itu yang diberikan Allah kepada kita ya, itu Allah merasa kita mampu melalui ujian itu sehingga mari kita maksimalkan dan kita minta kepada Allah, kita berikhtiar, kita bertawakal kepada Allah, insya Allah semua ujian akan selesai. Ya. Demikian anak-anak dari Mr. Arif, silakan anak-anak dipelajari di rumah, dibaca-baca ya tentang Asmaul Husna Assalam. Demikian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.